Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar. Kali ini saya akan membahas tentang RPP yang disederhanakan, yaitu RPP berdasarkan edaran menteri nomor 14 tahun 2019. Seperti kita ketahui bahwa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah mengeluarkan empat kebijakan yang disebut dengan Merdeka Belajar, yaitu pertama tentang ujian nasional hanya sampai 2020, nanti tahun 2021 akan diganti dengan ujian yang lain yang disebut dengan assessment, kompetensi minimum, dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah mulai tahun 2020 akan diserahkan kepada sekolah untuk menyelenggarakannya jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah maupun BSNP. Yang ketiga adalah tentang PPDB insonasi di mana kalau dulu jalur prestasi itu hanya 5% pada tahun 2020 nanti akan diberi kelonggaran daerah untuk mengatur PPDB di mana salah satunya untuk jalur prestasi itu maksimal 30 persen. Kemudian yang terakhir adalah tentang RPP, yaitu RPP disederhanakan berdasarkan permen yang berdasarkan Adar menteri nomor 14 tahun 2019 yang mana kita tahu bahwa RPP yang selama ini itu formatnya dibuat berdasarkan Permen 22 tahun 2016 tentang standar proses dan juga Permen 103 tahun 2014. Nah sekarang RPP itu disederhanakan berdasarkan Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019. Oke, sekarang kita telaah seperti apa komponen inti RPP berdasarkan Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019 itu hanya terdiri dari tiga yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan yang terakhir adalah penilaian atau asesmen. Nah, sementara itu komponen RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu ada 13 komponen. Walaupun sebenarnya 13 komponen ini bisa disederhanakan atau dipadatkan. Oke, kita lihat misalkan identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, garis miring semester, dan materi pokok ini sebenarnya adalah satu hal itu, yaitu semuanya tentang identitas sekolah. Ya. Jadi semua tentang identitas. Ini sebenarnya walaupun sebanyak lima, ini sebenarnya hanya satu. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran ini sebenarnya juga satu hal. Tujuan KD, IPK dan materi itu adalah satu kesatuan sebenarnya, saling berkaitan. Misalkan kalau tujuannya misalkan siswa dapat menganalisis tentang matriks misalkan, maka tentu di sana ada materi matriks. Kemudian misalkan ada IPK begini, siswa dapat menjumlahkan dua buah matriks. Misalkan di sana juga akan termasuk memuat tentang materi yaitu materi ma matriks. Kompetisi dasar juga begitu. Kompetisi dasar itu sebenarnya adalah kata kerja ditambah materi. Jadi sebenarnya tujuan KD IPK, materi itu sebenarnya adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi itu dapat dianggap satu tema, satu topik. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga metode, media, sumber, langkah-langkah pembelajaran -langkah itu juga dia dapat dipandang sebagai satu satu hal, satu topik. Misalkan kalau kita menerapkan discovery learning misalkan, maka di dalamnya itu terdapat metode, terdapat pendekatan, terdapat me media, terdapat sumber juga di sana. Jadi ketika sudah kita menentukan suatu model atau langkah pembelajaran otomatis di sana memuat metode, memuat media. Jadi dapat dianggap ini satu hal, satu topik. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Jelas, ini cuma satu, maka dianggap dapat dipandang sebagai satu topik. Dengan demikian sebenarnya RPP di Permen 22 yang katanya banyak 13 komponen itu sebenarnya hanya terdiri dari 4 komponen yaitu tentang identitas, tentang tujuan pembelajaran, tentang kegiatan pembelajaran dan terakhir tentang penilaian hasil belajar. Nah, dari RPP yang sebanyak 13 komponen yang dipadatkan bisa jadi 4 komponen, dipadatkan lagi oleh menteri pendidikan menjadi 3 komponen. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini sebenarnya adalah dari komponen 6-7-8. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran ini sebenarnya pemadatan dari komponen 9. 10, 11, dan 12. Yang terakhir, assessment atau penilaian ini adalah dari komponen ke-13. Jadi nanti apakah RPP itu menjadi satu halaman atau lebih, itu tentu tergantung dari kepadatan materi. Jadi tidak kita bisa paksakan nanti harus satu halaman. Jadi satu halamannya bukan titik tekan dari edaran Menteri nomor 4 yang penting itu adalah esensinya, bukan satu halamannya itu yang penting. Jadi yang penting apakah nanti itu RPP yang kita buat benar-benar akan mencerminkan senario kita ketika kita melaksanakan pembelajaran ataukah hanya satu lembar, ya? Apakah hanya satu lembar? Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang komponen RPP menurut saya. Pertama adalah identitas, bagaimanapun identitas itu adalah perlu ya Sebagai e, nama sebuah RPP ya Tidak lucu seandainya kita ujuk-ujuk membuat RPP langsung tujuan pembelajaran tanpa identitas Ibarat orang itu tanpa nama Yang kedua tujuan pembelajaran Ini sesuai edaran menteri Tetapi saya menambahkan dengan indikator pencapaian kompetensi Bagaimanapun, kalau hanya tujuan pembelajaran itu masih umum, maka supaya lebih rinci, lebih detail arahnya jelas, maka perlu saya tambahkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, yang ketiga adalah kegiatan pelajaran, yang keempat adalah penilaian. Jadi, komponen RPP yang saya buat ini beda sedikit dengan komponen RPP berdasarkan permen eh, berdasarkan edal menteri 14 2019 itu saya tambahkan dengan identitas dan saya tambahkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Oke lanjut bagaimana contohnya misalkan identitas sekolah mata pelajaran kelas alokasi waktu misalkan ini adalah contoh identitas. Jadi RPP tanpa identitas itu ibarat orang tanpa nama sehingga kita sulit menyebutnya seperti apa. Oke berikutnya nomor dua tujuan pembelajaran dan IPK. Tujuan pembelajaran ini saya ambil dari KD pengetahuan dan KD keterampilan. Jadi yang pertama siswa dapat menganalisis dan selanjutnya ini saya ambil dari KD pengetahuan. Kemudian siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dan seterusnya ini saya ambil dari dari KD Keterampilan Oke, okay, ini masih umum Supaya uh, Tujuannya lebih terarah Lebih rinci, maka Saya lengkapi dengan IPK atau Indikator Pencapaian Kompetensi Sebanyak Ini contohnya dalam 14 IPK Ini merupakan semacam turunan dari uh, Tujuan pembelajaran Berikutnya, yang komponen ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Ini saya cukup hanya menuliskan model pembelajarannya saja. Misalkan model pembelajaran discovery learning. Adapun langkah-langkahnya, saya sendiri sudah hafal. Jadi tidak perlu saya tulis di, di RPP. Jadi ada enam langkah discovery learning, saya sudah hafal. Mulai dari stimulus sampai dengan yang terakhir, generalisasi. Ini sudah hafal sehingga tidak perlu saya rincikan. Kemudian penilaian, penilaian ada dua macam yaitu penilaian untuk pengetahuan dan penilaian untuk keterampilan. Saya cukup menuliskan tekniknya saja. Jadi pengetahuan tekniknya menggunakan tes tulis, keterampilan menggunakan teknik unjuk kerja. Jadi inilah uh, komponen RPP yang sesuai dengan ide saya hanya ada empat komponen yaitu pertama identitas, kedua tujuan pembelajaran dan IPK, yang ketiga kegiatan pembelajaran yang cukup banyak saya tuliskan model pembelajarannya, yang keempat adalah penilaian. Saya cukup menuliskan tekniknya baik untuk pengetahuan maupun keterampilan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.